بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا

sekalian yang Allah muliakan baik di aula markas dakwah DPP PKS ataupun hadirin sekalian yang ada di depan PKS TV terkhusus tentu yang saya hormati yang saya muliakan wakil ketua majelis syuro. Partai Keadilan Sejahtera, Halo Ustaz Doktor Hidayat Rahid MA, beliau mewakili Ketua Majelis Syuro, sekaligus juga beliau adalah Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Halo Ustaz Doktor Kiai Haji Muslih. Abdul Karim MA yang saya hormati pembaca riwayat Maulid Al Habib Saleh bin Bagir Al Atas yang baru saja kita mengikuti bersama-sama riwayat Maulidnya kemudian yang saya hormati Al Mukarram penceramah Maulid kita pada malam hari ini Bapak Kiai Haji Syurkan Ma'mun, pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Beliau adalah dikenal sejak muda sebagai singa podium. Kemudian hadir juga bersama kita Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030 pak Dr. insinyur Suswono MMA saya tidak menyebut calon karena bi'tibari tiba di masa jadi kita langsung membayangkan apa yang akan terjadi yang terjadi adalah wakil gubernur Jakarta insya Allah kemudian tentu hadir para tamu undangan di samping kiri saya para habaib para ulama Hadir juga bersama kita Ketua Fraksi Pak T.K. Ilan Sejahtera, Ustaz Dr. Jazuli Juwaini. Kemudian, kemudian secara umum pengurus dan anggota PKS di tingkat DPP, DPW, DPD, DPC, bahkan hingga Dewan Pimpinan Tingkat Ranting, DPR yang menyaksikan baik yang offline maupun yang online melalui PKS TV. Hadirin seluruh masyarakat Indonesia yang hadir bersama-sama lewat PKS TV. Pertama, tentu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam acara Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh DPP PKS secara khusus yang menjadi panitianya adalah bidang BPU yang dinakodai oleh Al-Ustadz Al-Hafidh Dr. Ali Ahmadi saya pikir beliau ada sambutan dulu langsung saya ternyata ya ya Masya Allah saya ingin beliau sambutan dulu karena wajahnya terlihat saya kalau melihat beliau itu wajahnya wajah wajah mazhab syafi'i hati sekalian yang Allah muliakan tentu kita menyelenggarakan Acara Maulid ini dalam rangka menghadirkan takbir, menghadirkan ungkapan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu bagian dari kewajiban kita kepada beliau adalah mahabbatuhu. Kita mencintainya. Dan hanya dengan mencintainya saja amat sangat luar biasa pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ada seorang Arabi yang lantang di sebuah majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sebuah pertanyaan yang tidak berani para sahabat Nabi, Nabi yang lain menanyakannya. Tiba-tiba dengan suara agak keras maklum Arabi orang Arab kampung, "Ya Rasulullah" Mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat tiba? Semua orang kaget. Rasulullah malah, berat, malah, malah balik bertanya. Ma'a dan talaha. Apa yang sudah engkau siapkan? Dia menjawab langsung, kata dia. Ma'a dan talaha. Kafiran minas salati wasyami wasadaqah. Aku tidak banyak persiapan. Persiapan sholat ala kadarnya malah yang wajib-wajib saja, yang sunnah jarang. Puasa pun begitu, sholat pun begitu. Illa annani uhibullah wa Tapi aku punya modal. Modalnya adalah aku amat sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dan yang unik adalah jawaban Rasulullah saat itu, ahbabta. Oh, kalau begitu kamu nanti akan bersama yang kamu cintai di akhirat kelak nanti. Padahal dia hanya mengungkapkan aku mencintai Allah dan Rasulnya. Balasannya ternyata kalau begitu engkau akan bersama yang engkau cintai di akhirat kelak nanti ini kalimat difahami oleh para sahabat Nabi yang hadir, ini jaminan surga gitu. Jaminan surga sehingga para sahabat Nabi yang lain yang hadir bersama pada saat itu diwakil oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu protes. Ya Rasulullah, dia baru datang sudah jaminan surga. Kami dari tadi gimana gitu. Enak banget dia nanya, datang mengungkapkan cintanya pada Allah dan Rasulnya langsung jaminan surga. Terus kami gimana dari tadi datang nih? Yang lebih dulu. Kata Rasulullah, antum kazalik. Ya, kalian juga seperti itu. Jadi pada saat itu ada jaminan masuk surga kepada semua majelis yang ada pada saat itu. Yang diwakili protes oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, kata dia, aku tidak pernah gembira setelah gembira dengan iman dan Islam, segembira pada saat itu, karena pada saat itu Allah menjamin, Rasul menjamin kepada kami untuk masuk surga bersama-sama beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah sesungguhnya buah dari cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kemudian sebuah kecintaan itu ditakbirkan, dihadirkan dalam bentuk acara seperti Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu seperti ini tentu Ya mudah-mudahan sama dengan majelis Nabi di masa lalu tersebut ya. Oleh karena itulah kalau Allah kalau ada perdebatan tentang hukum Maulid Nabi tentu kita mengambil kata-kata atau akwal para ulama yang membolehkannya. Bahkan Imam Sayuti menyebutkan minal umuril mustahabbah, minal bidail hasanah. Bagian dari urusan-urusan yang dianjurkan mengungkapkan cinta pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam beragam bentuknya dan minat bida'il hasanah bagian dari inovasi yang baik. Jadi bid'ah itu bahasa sekarang inovasi. Ya. begitu kira-kira inovasi dalam mengungkapkan cinta pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Allah muliakan yang berbahagia tentu di masa-masa dahulu dalam kesejarahannya Maulid Nabi dilaksanakan pertama kali oleh Daulah Fatimiyah, kemudian dihidupkan lagi lebih lanjut oleh Sultan Salahuddin Al ayubi Dan pada saat itu, ya abad ke-12 Masehi ya, beliau eh, hidup 1139 11, sampai 1193, itulah umur Salahuddin Al Ayyubi. Ternyata beliau menghidupkan kembali dalam rangka menghadirkan semangat kaum muslimin. Dalam mereka menghadirkan persatuan kaum muslimin. Dalam mereka menghadirkan uh, ungkapan cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama yang membolehkan menganjurkan maulid Nabi diantaranya ada Imam As-Suyuti, kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, itu saja pelajaran di Libya ini. Kemudian Imam An-Nawawi ya, bahkan beliau mengatakan ayu amalin ya tadammanu hubban nabiy hubban nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tadhkirin nasi bidinihi wa aqidatihi uh, amran amran segala upaya segala acara yang dilakukan dalam rangka menghadirkan cinta pada nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan manusia kepada agama dan akidahnya maka itu adalah bagian dari hal-hal yang baik untuk masyarakat kapanpun dulu maupun sekarang. hadirnya yang Allah muliakan para habaib, para ulama dan para tamu undangan yang berbahagia, yang Allah muliakan, yang saya hormati. Tentu kalau di masa yang lalu eh, maulid Nabi dijadikan sebagai sarana untuk membangun semangat dalam berjuang, membangun persatuan lewat kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kecintaan pada nabi pasti orang jadi rela berkorban jadi rela untuk berjuang ya. Oleh karena itulah salah satu cara tools metode yang digunakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah merayakan atau menyelenggarakan maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan panjang tapi saya ingin eh, menghadirkan manfaat dan eh, apa namanya? Uh, dengan situasi kekinian, jadi kalau di masa lalu ternyata Maulid Nabi digunakan untuk menghadirkan semangat persatuan dan cinta lewat cinta kepada Nabi, maka sekarang pun tidak masalah kalau kemudian kita melakukannya untuk hal-hal seperti itu. Apalagi tentu kaum muslimin dimanapun harus berjuang untuk mempertahankan agamanya, mempertahankan tanah airnya, mempertahankan. Uh, keyakinannya dari kemungkinan-kemungkinan yang merongrong, yang merusak. Ya, tentu dalam konteks partai politik perjuangannya lewat lewat urusan politik untuk menjaga marwah masyarakat kaum muslimin. Mungkin nanti Ustaz Dr. Hidayatul Wahid bisa bercerita tentang hal-hal apa saja yang kita jaga di parlemen dari urusan-urusan yang membahayakan Masa depan kehidupan kita, khususnya kehidupan keagamaan kita, ya, ada sekelompok orang yang mau memasukkan pasal-pasal yang merusak kepada undang-undang. Kita bisa cegah di parlemen, dan dengan pencegahan tersebut kemudian tidak membahayakan umat lagi, selesai bahaya yang masif yang akan melanda umat. Nah, pada saat yang sama, di beberapa hari ke depan kan ada pilkada ya, mudah-mudahan peringatan pilgub dan pilwalkot, pilbub di kabupaten kota, pilgub di provinsi termasuk di DKJ ya, bukan DKI lagi sekarang kan? Nah, DKJ, DKJ, sudah DKJ. <laughs> Daerah khusus Jakarta nggak apa-apa lah ya. Dulu DKI Jakarta sekarang DKJ, inya nya hilang gitu. Tapi yang jelas kan ya bagaimanapun ibu kota masih belum tergantikan, masih di Jakarta sampai hari ini. Sehingga masih amat sangat strategis untuk ke depan. Nah mudah-mudahan semangat dari maulid nabi juga membangun semangat kita untuk memenangkan calon kita karena kita yakini bahwa calon kita akan lebih membawa maslahat bagi masyarakat kita baik ke agama membawa maslahat kehidupan umum secara bersama-sama hari yang Allah muliakan tentu ucapan terima kasih atas kehadiran para habaib para ulama para tokoh seluruhnya ke acara maulid yang diselenggarakan oleh DPP PKS jazakallahu khairan atas kehadirannya Mudah-mudahan kehadiran kita ada kehadiran kebersamaan, kehadiran kebersamaan menghadirkan kekokohan kita beragama, kekokohan kita mencintai Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kekokohan menghadirkan perjuangan-perjuangan untuk kebaikan-kebaikan kita bersama-sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah sambutan. Aku kali Hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS Pembela Rakyat